So guys, ini dia 3 mitos yang business owner selalu percaya. Mitos guys eh, mitos maksudnya ramai orang percaya tapi sebenarnya salah. Nombor 1, kalau business kecil tak payah hantar borang cukai sebab LHDN tak heran pun. Amboi. Sebenarnya dia sama je. Korang business kecil ke business besar ke, dia layan sama je. Takut-takut kita yang heran nanti tak pasal-pasal surat sampai. Nombor 2 adalah kalau business kita ni rugi, tak payah kita nak bayar cukai. Yelah rugi, bukan kena bayar pun. Kalau kita tak bagi tahu LHDN yang business kita ni rugi, macam mana LHDN nak tahu? Diorang tu boleh tahu kalau kita yang bagi tahu. Dengan cara macam mana? Kena hantar borang cukai lah. Okey, untuk nombor 3 ni biasa ni jadi. Kalau fikir kena bayar cukai saja, mesti kena bayar cukai banyak. Cerita dia sekarang, korang dah kira cukai ke belum? Korang nak tahu tak fakta? Biasanya orang kena denda daripada LHDN ni bukan sebab dia tak bayar cukai tau, tapi dia lewat hantar borang cukai. Sebab apa? Selalu takut-takut kena bayar cukai tinggi. So macam saya cakap, ini semua mitos, jangan korang percaya. Dan korang kena share video ni dekat kawan-kawan bisnes yang lain supaya diorang tahu yang sebenarnya ni salah.